Artis asal Amerika Serikat ini hatam 30 juz Al-Quran padahal dirinya bukan orang Islam. Waduh, kok bisa, Bang? Jadi Will Smith merupakan artis asal Amerika Serikat yang sedari kecil sudah menganut agama Katolik. Namun dalam beberapa tahun terakhir ia mendapati masa-masa sulit dan membuat dirinya membaca beberapa kitab suci. Termasuk salah satunya adalah kitab Al-Quran. Ia merasa jika kitab Al-Quran menjadi garis penghubung dari kitab lain yang telah ia baca karena memiliki kelengkapan serta kesederhanaan dalam penulisannya. Lah, emang Will Smith bisa baca Al-Quran, Bang? Kan pakai bahasa Arab. Oke, sebelum lanjut, kalian bisa nggak like dan subscribe secara bersamaan? Aduh, brokoli nggak bisa nih. Jadi kemungkinan Will Smith membaca Al-Quran lewat terjemahan.